السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو المحترمين أستاذة نجوم النسوة كالمشرف الدورة كرؤة متقدم وجميع أصدقائي العزة أولاً اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم جميعا ستي امرة الصالحة طيب تسني سياء كان مباشرة كان تكسير لغة الجسد، من المعروف أن النجاح في العمل ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين. يتحقق بشكل أساسي بمساعدة الآخرين أو من خلالهم فقد ولس أيام المدير الاستبدادي الذي يتمتع بالسلطات المطلقة وأصبح الموظف العادي أكثر ثقة واستقلالا عندي قبل كذلك فقد أصبح بإمكان الموظفين ترك العمل في حالة ضيقهم من طريقة معاملة الآخرين لهم، فضلا عن هذا فإن المدير الذي يسيء إستخدام لغة جسده يتسبب في سرعة ترك الموظفين للعمل. bahasa tubuh Diketahui bahwa kesuksesan di tempat kerja ketika kita berada di awal abad ke-21 dicapai terutama dengan bantuan atau melalui orang lain. Jadi kekuasaan absolut manajer otoriter yang menyalahgunakan kekuasaan bahasa tubuhnya untuk menekan karyawan sehingga banyak dari mereka yang berhenti bekerja. Setelah abad 21, kekuasaan absolut telah berlalu. Kini para karyawan semakin percaya diri dan mencapai kesuksesan di tempat kerjanya. Ida kunta ta'malu ta mudiron mundu fitrotan. Faminal mu'akkadi annaka adraktu anna maharota al ta'amilu ma'al akhrina. Tahtalu ad نفسها من الأهمية التي كانت تحتالها المؤهلة منذ ثلاثين عاما مدت عند التقديم إلى إحدى الوظائف ولا يمكن اتفان هذه المهارة والتمكين منها دون فهم لغة الجسد جيدا Jika Anda pernah bekerja sebagai seorang manajer untuk beberapa waktu, Anda pasti telah menyadari bahwa keterampilan interpersonal sama pentingnya dengan kualifikasi 30 tahun yang lalu ketika melamar pekerjaan. Keterampilan ini tidak dapat dikhususkan dan dikuasai tanpa pemahaman yang baik tentang bahasa tubuh. Jadi, Keterampilan interpersonal sangatlah penting bagi seorang manajer. Akan tetapi, keterampilan interpersonal akan tidak ada gunanya jika kita tidak memahami dengan baik tentang bahasa tubuh. Lugotel jasadi ihda al-maharoh ad كان ينظر إلى مهارة التعامل مع الآخرين على أنهما ميزة إضافية يتمتع بها شخص وعلى الرغم من أن موادفي المبيعات كانوا يصلحون تدريبا تمهيديا في هذا المجال فإن هذا التدريب كان يركز على, كيفي... على كيفية التعامل مع الاعتراضات والشكاوي التي يقابلونها في عملهم، أما المديرون فقد تعلموا أهمية وضع الأهداف وكيفية إدارة الوقت. ولكنهم لم يسلقوا تدريبا وافيا على كيفيه التعامل مع ردو افعال الاخرين عند اخبارهم بما يجب عليهم القيام بها او حين توجيه التوبيخ واللوم لهم لعدم قيامهم بمساليتهم Bahasa tubuh keterampilan yang sangat penting, keterampilan interpersonal dipandang sebagai nilai tambah bagi seseorang. Meskipun staf penjualan menerima pelatihan pengantar di bidang ini, pelatihan ini berfokus pada cara menangani keberatan dan keluhan yang mereka temui dalam pekerjaan mereka. Adapun seorang manajer. Mereka belajar pentingnya menetapkan tujuan dan bagaimana mengatur waktu. Akan tetapi, mereka tidak cukup memahami dan melatih tentang bagaimana menghadapi reaksi seseorang ketika memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, atau ketika mereka ditegur dan disalahkan karena tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Jadi, banyak sekali seorang manajer yang tidak memahami dengan pasti tentang bahasa itu saat mereka menyampaikan sebuah teguran atau menyalahkan sesuatu tanggung jawab mereka yang tidak terpenuhi hatta <tuh> wa in kunta biqudrati على التواصل جيدا مع الاخرين والاستماع اليهم وهما امران لهما الدرجه نفسها من الاهميه فانك لن تتمكن منهما بالقدر الكافي الا عندما تستطيع فهم لغه الجسد وقد أثبتت الأبحاث أنه في آية رسالة يريد المتحدث توصيلها إلى آخرين يقوم الكلام المنطوق بنقل نصف المعنى فقد بينما تنقل لغة جسد المتحدث المعنى الباقي Sekalipun Anda memiliki kemampuan bawaan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dan mendengarkan mereka, Anda hanya akan dapat melakukan keduanya jika Anda memahami bahasa tubuh, karena penelitian telah membuktikan bahwa dalam pesan apapun yang ingin disampaikan pembicara kepada orang lain. Ucapan lisan menyampaikan separuh makna, sedangkan bahasa tubuh menyampaikan makna yang tersisa. Bahasa tubuh sangatlah penting dalam berkomunikasi karena lisan hanya mampu menyampaikan separuh makna, sedangkan bahasa tubuh yang menjadi pembicara makna yang tersisa. Di samping itu, kita berbicara bahasa tubuh juga akan mempermudah kita untuk menyampaikan pesan makna kepada pendengar. Maka dari itu, bahasa tubuh juga sangat penting untuk dipelajari. Bina in 'alama sabaqoh fa innaka kal katiru minal ashasim idha kunta tatamatta'u biakutratin adiyatin ala tawasuli ma'al akhrina taqulu ihtimaliyati najahaka fi hadha Tawasuli fi halatin adamin diro antika balagotal jasadi bilogotal jasadi amma idha kunta ala إذا بهذا اللغة، فإن أفضل المزايا التي تكتسبها من هذا الأمر هو مساعدتك في الإنتباه إلى أسلوبك في الأداء، ومن ثم تقيم فعاليته والعمل على تحسينه. berdasarkan hal tersebut. Banyak orang yang belum bisa memahami bahasa tubuh. Jika Anda memiliki kemampuan normal untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemungkinan kecil Anda akan berhasil dalam berkomunikasi. Jika Anda tidak memahami bahasa tubuh, maka dari itu memahami bahasa tubuh sangatlah penting. Untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain, jika Anda terbiasa dengan bahasa ini, keuntungan terbaiknya adalah membantu Anda memperhatikan gaya penampilan Anda, kemudian evaluasi keaktifannya, dan perbaikan ala tadumni al manahiju allati tadrusu fil mudarisi wal jamiati kaifiyati iktisabi maharoh at ta'amilu ma al misal lugat al jasadi wa tahsinuha ala al min imkaniyati tawfiri hadan naw'i min wa أن kita هذا Anehnya, kurikulum yang diajarkan di sekolah dan universitas tidak memasukkan cara memperoleh atau meningkatkan keterampilan interpersonal seperti bahasa tubuh. Meskipun ada kemungkinan dan kemudahan untuk menyediakan jenis pendidikan ini, kami berharap buku ini dapat melakukannya. Jadi, anehnya masih banyak kurikulum yang belum memasukkan atau memberikan perajaran tentang bahasa tubuh ini dan kami berharap buku ini dapat membantu Anda semua untuk lebih memahami tentang apa itu bahasa tubuh sekian dan terima kasih kafamini syukron ala khusni itimamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh